selamat siang bagi para samatuser di Namu. Kita akan membagikan pengalaman. Ini kebetulan saya punya kerjaan di Namu Call TSS. Ini IC-nya masalah. Dan kebetulan stok IC untuk SS saya nggak punya, adanya di Namunya punyanya Jazz. Kita masukin komplit IC sama gulungan sama diode dan sekalian biar nggak ribet. Cuma di sini kita nanti modif untuk ini, kalau SS baut tegangannya baut 8 sebenarnya. Jadinya ini dirubah ke baut 10 dan soketnya kalau aslinya soketnya gini. Ini kita rubah jadinya soket Jazz nanti dipakai. Soketnya jadinya gini nanti, soket 4. Coba kita rakit dulu. Kita coba bikinin kopi ya, dibikinin kopi masukin makanan dulu nanti gelap nanti biar cepat kaya pak, numpuk pasien saya nanti makan sehari sekali biar cepat kaya sama pagi ya tadi kena kosong anak-anak beli ini apa namanya tuh tahu yang ini. Ini kita tes. Ada baru. 380. Ah, dapatnya. Ya. Itu aja filternya. Tuh. Ya. Nah, kirain di sini ngaji Rizky kemarin ketemu dulu. Finishan udah bagus dan lampu kontrol udah mau mati. Lampu kontrol udah mau mati. Memang di sana dari dulu. Iya. Berarti udah berhasil. Sekarang coba kita load. Baru ketemu pak mau masuk ke tak beli. Kita baut dulu ini terus ntar kita pasang. Ini baut sekarang udah dipasang, dinamo udah siap dipasang. Coba kita bawa ke mobil. Ini sebelum masang ini karena sama diode nanti apa tadi kita rubah, maaf ya. Diode kita rubah punyanya Jazz juga, jadi bautnya ini jadi baut 10 dan aslinya ini baut 8. Oh, ini udah baut 10 sebenarnya ini. Ini kita nggak perlu rubah ini. Cuma kita ngerubah soketnya doang. Soketnya ini soket 2 gini, jadi kita rubah pakai soketnya Jazz. Coba kita rubah dan kita pasang dulu. Ini sekarang kita udah pasang dan soket udah kita rubah. Ini akinya ngedrop. Ini baru di strum tegangannya 12,6 volt. Coba kita hidupkan. Untuk CHG-nya udah nyala. Coba kita starter.
mati. Pengisian udah bagus, coba kita kasih beban lampu, hidupkan. Masih stabil. Sudah bagus teman-teman. Ya, ini cuma berbagi pengalaman. Jadi youtuber ya nih, Bos. 10-12, Kang. Ada satu gini, nah. Bagi teman-teman yang punya kendala, misalkan dinamo SS IC-nya masalah dan stok gak ada, adanya punyanya Jazz, bisa diaplikasikan ke SS. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman sesama tuser dinamo. Sukses selalu.